twice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking, what's mine, that I'm better off right here without you. Hey, what's up, Lewaners? Jumpa lagi di Lewane Vlog. Jadi sekarang kita mau kemana, Mas? Nyari ikan. Kita mau bikin prank tapi di tempat pemancingan. Sekali-kali nyoba suasana baru. Gimana ngeprank di tempat pemancingan? Nah, sekarang kita lagi persiapin alat pancingnya. Ini termasuk alat pancing kan? Termasuk, Mas. Buat tempat ikan benar. Iya. Buat naro papan biar baunya bagus, biar ikannya banyak. Iya, benar. Kita ini ada paket pakan pemancingan juga. Jadi meskipun kita ngeprank, tapi kita mancingnya beneran. Ya cuy, biar nanti kesannya alami, natural. Iya, senatural mungkin seperti yang ku suka. Bagusnya nih, Mas. Ngeden, Mas. Ini sekarang saya lagi sama Mas Farihin Hafiz dari channel YouTube apa, Mas? Yang Project. Project. Ini isinya alat pemancingan kayak yang cacingnya ada, Mas, di situ. Enggak pakai cacing, cuy. Kita udah pakai yang digital. Oh, digital. Umpannya digital. Wih, mantap. Ini alat pemancingan semua isinya. Kita persiapin karena kita mancingnya niatnya harus beneran juga. Nah, ini isinya paket pakan pancing. Bisa? Iya, bisa kali ya. Mungkin nyambungnya mau makin baik, Mas. Napin. So guys, kita mau berangkat ke lokasi bikin prank di tempat pemancingan di daerah Hourglass. Nggak tahu nanti kita pemancingan yang mana, kita nanti dadak nyari aja. Random. Ini Mas Rayang Project, katanya sih mau jadi kameramen. Mudah-mudahan nanti pranknya lancar, doain ya. Yo, men, kita udah di lokasi tempat penjebakan, cuman sepi banget, cuy. Jadi kayaknya kita nanti bikinnya setelah selesai Jumatan, karena ini hari Jumat ya, Mas ya. Iya. Tempat pemancingan, kita udah di tempat pemancingan tuh, cuy. Duh. Cuman nggak ada satu pun target. Bayangkan, satu pun tidak ada. Ya, susahnya ngeprank. Iya. Nikmatnya ngeprank. Gimana, Mas? Nikmat, Mas, nunggu target. Nikmat, ini mancing mau buat target. Mancing target. Ini udah jam 11 lebih sih. Jadi kita nanti siap-siap terus ke masjid. Kita mau sholat Jumat dulu sambil berdoa supaya dapat korban. Ya, sambil berdoa supaya banyak yang mancing nanti di sini. Buat bapak pemancing, pemancingannya juga baik ini. Terima kasih yang udah ngizinin kita bikin konten di sini. Mas Farihin, Rayang ya. Project kayaknya lemes banget, Mas. Hah? Oh, orang, Mas. Habis ini tah. Arisannya enggak dapat apa gimana? Hah? Enggak dapat arisannya? Iya. Enggak dapat ya. Zong. Belum 1000 aja. Wah, oh, itu ternyata yang bikin dia gundah gulana ternyata itu. Oh, belum 1000 aja. Ya wes, kita mau berangkat ke masjid dulu, Mas. Ya. Mau Jumatan dulu. Buat yang muslim jangan lupa Jumatan supaya ganteng ya, Mas. Apa
friend di masjid. Cang, nggak boleh, pamali gitu. So, terus saksikan vlog kita, begini proses pembuatannya. Ini kita udah persiapin semua, kamera juga udah siap, ready, tinggal pakai aja. Ternyata korbannya belum ada, makanya ya wes kita tinggal jumatan dulu. Nanti selesai jumatan baru kita nanti ngeprank lagi. So, kalian terus saksikan kita, biar kita makin semangat. Kita perjalanan lewat waduk, cuy, waduk Cipancu. Naik motor kerennya Mas Reang Project nih. Motornya keren banget, bisa diandelin, bisa nanjak, bisa turun. Ya, keren cuy. Pakai nos ini Mas ya. Ini ketinggian 3500 mdpl. Iya, mdpl. Ya, 3000. Tapi bohong. Ini saya pernah bikin vlog di sini nih, di daerah sini nih. Mas. Jangan bernyemplung dong. Kamu viral, Mas. Iya, iya. Ini pemandangannya, cuy. You can see that. Banyak sound ship di sini. Cuma jalannya ini kayaknya kurang bersahabat. Agak bahasa sininya tuh brinjal-brinjul gitu, Mas ya. Iya. Sama, Mas. Kalau di sana namanya brinjal-brinjul juga. Kameranya sih nyaman, Pak. Guys, kita baru selesai bikin prank. Udah selesai semua scene-nya dari pagi sampai sore ini di daerah Waduk Cipancu Hargelis. Oke, guys, thank you udah nonton vlognya dan kita mau udahan nih. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir video dan kayaknya vlognya nyampe sini aja. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye. Bye bye.